الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Hadirin ikhwatu iman jemaah pengajian Masjid Al-Haq tepatnya di Jalan Adipati Agung Balai Endah. Alhamdulillah pada malam yang ke-30 di bulan Zulqa'dah 1439 Hijriah bertepatan dengan hari yang ke-12 di bulan Agustus 2018 kembali kita bisa berwajah bertatap muka melalui wasilah pengajian rutin setiap Sabtu malam atau malam Ahad di masjid ini. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada malam Ahad kemarin terkait dengan beberapa paket ibadah yang akan kita lakukan pada bulan Zulhijjah. Kemarin sebagian sudah saya sampaikan, dan pada malam ini kita lanjutkan. Kemarin sudah membahas tentang kriteria hewan kurban yang akan kita laksanakan, mulai dari waktunya, kemudian jenis-jenis hewannya, dan juga hak daripada yang kurbani atau yang disebut juga dengan mudohi, apakah boleh memakan atau tidaknya. Kemudian apa saja yang kita baca menjelang pada bulan Zulhijjah itu. Baik, pada malam ini dan insya Allah pada besok setelah ghurub matahari, pada hari Ahad setelah terbenam matahari, itu sudah masuk pada 1 Zulhijjah. Untuk tatimah, untuk menyempurnakan udhiyah atau sembelihan kurban, maka dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut pada hari pertama terhitung sejak tanggal 1 Zulhijjah ketika ghurub atau terbenam matahari itu. Bagaimana kalau kurbannya diatasnamakan atau diberikan kepada orang lain? Misalkan seorang bapak, seorang ibu memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berkurban, maka tentu saja apabila anaknya sudah termasuk mukallaf, mukallaf itu artinya orang yang mendapatkan taklif, taklif itu artinya perintah atau larangan, itu terhitung sejak balig. Balig itu sudah manjing, sudah pas umur. Terhitung sejak anak laki-laki sudah ihtilam. Yang disebut dengan ihtilam artinya sudah mimpi basah. Sudah mimpi basah, yang dimaksud mimpi basah keluar cairan dari kemaluannya, kemudian membekas di celana dalamnya. Maka di saat itulah anak laki-laki tersebut termasuk mukallaf, yang tadinya sholat hanya sekedar tarbiyah atau pendidikan, sekarang berubah menjadi kewajiban. Yang tadinya malas sesekali sholat, sesekali tidak, tidak dihitung, tidak dicatat dosa dan kesalahannya, maka sejak balig itulah
Apabila anak laki-laki tersebut meninggalkan, melanggar kewajiban, melanggar perintah, maka akan dicatat dosanya. Itu kewajiban orang tua memberitahukan kepada anaknya. Kedua, bagaimana kalau anaknya perempuan? Nah, ini sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Asma binti Abi Bakar, ini saudara perempuannya Aisyah radhiyallahu anha. Idza balagotil mahid, apabila perempuan itu sudah haid. Dan itu yang lebih peka biasanya ibunya. Dan biasanya anak perempuan pun akan bilang kepada mamahnya, ada sesuatu cairan yang keluar dari kelaminnya dan warnanya merah alias getih, merah kehitam-hitaman. Itulah penyakit. Al-Quran mengatakan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad, apa sih haid itu? Terangkan oleh kamu Muhammad, haid itu adalah adza. Adza itu penyakit. Wanita sedang haid berarti sedang sakit. Kalau sedang sakit berarti harus diobati, disayangi, diperhatikan. Kondisi psikologisnya berbeda dengan wanita yang sedang sehat. Nah, ketika anak gadis, anak perempuan itu sudah mulai haid atau menstruasi, disanalah terhitung sebagai makhluk mukallaf, makhluk yang diberikan tugas. Yang tadinya tidak buka, yang tadinya membuka aurat, itu tidak berdosa, belum ada catatannya. Nah, sesudah masa haid, sesudah mulai haid, maka akan dicatat. Nah, ibu atau bapak nanti memberitahukan kepada anaknya, nah begini gitu. Kamu bisa berbohong kepada ibu, kepada bapak, kepada guru, pura-pura saum padahal tidak, pura-pura pakai jilbab padahal di luar dibuka. Ibu sudah menyampaikan, nih Qur'annya An-Nur 30:31, Al-Ahzab 59, ini hadisnya Abu Dawud, bacakan ku ibu, sing apa hadisnya. Atau di WA lah ke Ustaz di Sipohodai, Ustaz non dalina ke di WA ke. Lalu bacakan kepada anak tersebut. Karena perlu ditekankan, ada komunitas pengajian, katakanlah pengajiannya gaul, terdiri dari jemaah yang wanita yang katakan sibuk dengan karirnya, pengajiannya hanya sekedar menerangkan tentang hijrah, bagaimana menjadi orang yang lebih baik, baca Quran ya, akhlak itu bagaimana diajarkan. Tapi pakaiannya belum syar'i, artinya belum memakai jilbab. Itu berlangsung sudah lama. Dan narasumber atau ustadznya, wallahualam apakah ini proses pendidikan, pengenalan atau bagaimana? Sebab begini, yang namanya mempelajari Islam itu ya harus berdasarkan ilmu dong. Ilmunya apa? Quran, hadis. Yang sangat mendasar, katakan rukun iman. Baik, iman itu apa? Rukun iman ada berapa? Ada 6, padahal ada 5 tambah 1. Beda. Kalau mengatakan rukun iman ada 6, sok buka dalilna ayat dina Quran. Moal aya. Ada tidak iman kepada takdir baik dan takdir jelek di Quran? Ayat jawab itu mualaya adanya di hadis. Jadi rukun iman itu ada berapa? Ada 5 tambah 1 sama dengan 6. Yang 6 itu diterangkannya di hadis. Iman kepada takdir, takdir yang baik, takdir yang buruk. Rukun Islam ada berapa? Tuhadian nyebut opat nama hijimanya. kalau rukun Islam sing pede jawab, nah ada 5. Lawan dalilnya lihat hadis Bukhari, bunyal Islamu ala khomsin. Nah,
Proses pengajian ajarkan rukun iman itu bagaimana? Apa yang disebut dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir yang buruk. Ajarkan itu, harus selesai. Sudah itu pondasinya hebat, sudah itu pondasinya kuat, baru ajarkan rukun Islam. Apa yang disebut dengan rukun Islam? Tiang. Tiang-tiang Islam itu pertama syahadat. Terangkan syahadat itu apa? Bagaimana ucapan syahadat itu? Bagaimana syarat-syarat syahadat itu? Bagaimana pembatal syahadat? Jelaskan. Setelah masuk ke syahadat, baru apa yang kedua? Sholat. Setelah sholat? Zakat. Setelah zakat? Saum. Setelah saum? Haji. Nah, itu harus diterangkan. Termasuk menutup aurat. Ada di Quran? Ada. Saya prihatin ketika ada komunitas pengajian, ibu-ibu gaul, wanita karir yang tidak belajar agama dari kecil, ya, sudah bertahun-tahun lamanya, tidak tahu ternyata ada perintah menutup aurat itu wajib adanya di Quran. Padahal pengajiannya baca Quran. Pengajian apa? Ya, pengajian baca Quran. Cuma Qurannya di pilihan, ada Yasinnya, ada Al-Waqiah, ada Al-Mulk, gitu kan? Di pilihan. Terus ada pengajian hataman. Tahu hataman? Yang penting tamat. Itu sejak awal Ramadan. Berakhir akhir Ramadan, menjelang Idul Fitri. Itu tamat. Tapi pas ditanya saya baru tahu katanya. Ternyata perintah menutup aurat ini ada di Quran. Selama ini ngajinya gimana gitu. Saya yakin tanpa saya merendahkan maksud baik daripada si pemateri itu, ingin menjaring dulu, menghimpun dulu orang-orang yang tadinya belum mengenal Islam lalu diajarkan tentang ajaran-ajaran Islam. Tapi yang lebih dikedepankan akhlak. Tapi kan tidak seluruhnya akhlak. Kan ada hak dan kewajiban. Kewajiban asasi. Kewajiban asasi itu apa? Sholat. Nutup aurat kewajiban asasi kan? Kewajiban asasi itu kewajiban pokok, pribadi. Itu harus diajarkan. Dan ketika mereka para jemaah pengajian yang sibuk dengan karirnya itu, entahlah apa sebabnya, menyalahkan orang tuanya atau bagaimana, orang tuanya tidak tahu agama, kemudian tidak menyekolahkan agama, saya tidak peduli. Itu saya tidak menyalahkan orang tuanya, terserah. Hanya yang jelas, pemateri hal ini, mubaligh, ustadz, guru, pengajar, harus mengajarkan meskipun pahit. Jadi jangan begini. Ketika ada yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau ada seorang perempuan sholat, tapi selesai sholat tidak berjilbab, belum menutup aurat. Bagaimana sholatnya? Pada saat sholat menutup aurat tidak? Ya, menutup aurat. Apa yang disebut dengan aurat wanita? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kapun. Layaqbalullahu sholata haidin illa bikhimar. Allah tidak akan menerima sholat wanita yang sudah baligh, yang sudah haid, kecuali bikhimar, dengan menutup kepala. Apakah kepalanya saja yang ditutup? Itu kan majaz mursal, kina, ungkapan, peribahasa, disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud seluruhnya. Gitu. Hadapkan wajahmu, maksudnya seluruhnya. Itu namanya majaz mursal atau bahasa kiasan. Nah, ketika ada seorang muslimah sudah sholat, tapi di luar sholat membuka auratnya, dosa tidak? Ya dosa. Nah, kemudian diajarkan, ayo, kenapa dosa? Gitu kan? Diterangkan lagi, kenapa tidak boleh dibuka? Dari mulai rambut sampai bagian tubuh yang sangat sensitif sekalipun tidak boleh dibuka kan? Apa hikmahnya untuk menjaga kehormatan dan sebagainya dan sebagainya. Itu harus disampaikan.
urusan dia menerima, urusan dia mengamalkan, itu urusan dia, bukan urusan kita. Jangan mikir bisa tersinggung. Maaf ya, pernah patah hati? Pernah? Hah? Pernah, biasa ya tuh dari tempat di kasep mah tong pede-pede deui. Pernah patah hati? Maksudnya beungeut eleh, harta eleh. Naon deui nya? Cinta eleh deui wae. Jadi memang elehan. Pernah ya patah hati? Iya. Pernah ditolak? Pernah, tong-tong sok gitu lah, tong sok gitu. Pernah? Pernah. Ditolak itu dengan bahasa halus sakit tidak? Sakit. Di mana? Di sini. Di sini. Terus ditolaknya dengan bahasa kasar. Sakit tidak? Lebih sakit. Ditolak itu mau halus ataupun kasar sakit. Meskipun kita mengatakan lah laki-laki enggak ada patah hati dalam kamusnya, waduk itu. Oh waduk, nah hatena mah seueuh. Ngahibur. Wah, saya tidak akan mati gara-gara kamu menolak saya. Masih banyak gadis-gadis di sana. Balik bari leweh. Patah hati lain. Mau dibeja-beja, itu mah urusan pribadi. Pengalaman. Nah, memang gitu awe mah keur geulis mah siapa saya? Siapa saya? Anak siapa nih? Babe gue dan sebagainya dan sebagainya. Telat kawin siapa saja. Ngerti tidak? Telat nikah siapa saja, yang penting mah payu. Ya. Tenang laun itu mah hak ibu. Silahkan. Gitu. Baik. Nah, dalam menyampaikan kebenaran pun sama. Kita harus siap diterima dan siap ditolak. Dakwah seseorang itu, ajakan seseorang itu ada dua kemungkinan. Diterima, yang kedua ditolak. Kalau dakwah diterima semua, itu saya curiga. Saya sering sampaikan di media atau di pengajian. Kalau pengajian banyak yang menerima, saya curiga ada bentuk pengkhianatan daripada pemateri itu. Artinya dia tergantung pesanan sponsor seperti rumah makan. Tahu rumah makan? Sekarang sedang musim apa? Seblak. Umpamanya bikin apa? Seblak dong. Karena pasaran seblak. Orang pesan seblak dikasih batagor payumwa. Nah, pengajian itu bukan seperti rumah makan, tapi seperti rumah sakit. Siapa yang masuk rumah sakit? Yang sakit. Boleh nawar ke dokter. Kata dokter setelah diperiksa, dianalisa, ya, diteliti dan sebagainya, Bapak harus operasi. Boleh nawar. Mumpung abdi mumpung dioperasi balik, yuk balik. Ya kan? Nurut. Kasaha. Nah, pengajian mah gitu. Lain jika rumah makan. Kumaha sponsor, Ustaz, ngaji di sini mah tolong ya. Jangan nyinggung-nyinggung. Emang ajaran Islam nyinggung gitu? Hah? Bapak tersinggung tidak dengan saya? Tidak, kenapa? Tidak merasa. Kalau merasa, ya bagus. Terus robah. Nah, saya sedih gitu kan. Nah, itu. Jangan kasar dong, Ustaz. Kami kan mu'alaf. Nah, mu'alaf itu apa? Mu'alaf itu orang yang dijinakan hatinya. Itu mah beda lagi metodenya. Metodenya. Kalau pengajian sudah lama, puluhan tahun apalagi. Terus saya dikasih menu nanti liwet. Udah liwet? Bubur, sudah bubur, liwat lagi, sudah liwat, bubur lagi, kejo na iraha tuh. Tahu kejo? Nasi? Disampaikan, gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Makanya kita pengajian biasanya sudah tolabul ilmi, sudah menyampaikan materi, dilanjutkan dengan tanya jawab. Lanjutkan biar sok sekecil apapun seperti jemaah saya yang baru. Sekecil apapun ditanyakan, kita maklum, oh ini baru hijrah, diterangkan.
Jangan begini, mentang-mentang kita sudah lama ngajinya, begitu wae ditanyakan. Jangan begitu, itu namanya arogan ya. Ditanyakan sekecil apapun ditanyakan. Seperti pendengar saya yang baru itu, yang baru hijrah. Dijelaskan hiji-hijina. Gitu ya, teruskan lah. Nah, kembali kepada yang tadi. Ketika bapak dan ibu memberikan kesempatan kepada anak untuk berkurban, anaknya harus sudah dalam keadaan mukallaf. Apa mukallaf teh? Sudah ihtilam, sudah haid, sudah mens. Disebutnya balig. Nah, maka si anak itu yang tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut, orang tuanya kurban teh? Karena diberikan kesempatannya kepada anaknya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Potong kuku dan potong rambut itu sama nilainya seperti fitrah berkurban itu. Nah, bagi orang yang berkurban disempurnakan, nanti motong kukunya, motong rambutnya pas disembeli hewan kurbannya. Pertanyaannya, siapa yang mendapatkan pahala? Orang tuanya dapat pahala dari segi memberi jalannya. Mandala alal khairi kafailihi. Barang siapa yang menunjukkan, memberikan jalan kepada kebaikan, kepada amal soleh, maka orang yang menunjukkannya itu sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Contoh sederhana, saya belum tahu daerah Sompok itu mana. Saya tanya ke Pak Sapkumar, karena Pak Sapkumar itu kan pengalaman mencari jalan sudah lama, puluhan tahun. Hafal weh, Pak, saya mau ngaji nih, kemana? Ke Sompok. Diarahkan, Ustadz mau lewat mana? Lewat ini, apa ini namanya? Banjaran. Banjaran jauh, tinggal tuh. Cek Pak Sapkumar, jangan ke situ Ustadz, jauh. Dayakolot, dari Dayakolot nanti ambil lurus. Ada jembatan tuh, jangan ke jembatannya, itu mah walungan. Terus bejaan ke Pasar Kumar teh, terus nanti belokan kiri, terus belokan maya dua ustadznya kanan kiri, nyaho orang gak tama. Terus, nah Pasar Kumar yang memberitahukan jalan kepada saya itu sama nilainya dengan saya yang berangkat langsung, ngerti? Gitu. Nah, ibu dan bapak ngasih kesempatan kepada anak untuk berkurban. Yang dapat pahala kurbannya siapa? Anaknya yang diberi kesempatan untuk berkurban. Bapak dan ibu dapat pahala karena memberi kesempatan. Ngerti? Nah, gitu. Nah, hanya di kita ya, ilmunya ilmu perasaan. Ilmunya perasaan. Anak kita itu belum balig, belum mens, belum ihtilam, belum balig lah katanya. Masih kecil, bahkan balita, SD malahan, atau bukan balita, SD saja. Terus di atas namakan anak SD tersebut. Ya sekedar menghibur anak, silahkan dalam bentuk pendidikan. Nah, ini sekarang bagian kamu ya yang kurban. Nggak apa-apa untuk menghibur. Tetapi awas, yang tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut itu bukan anaknya, kitanya orang tua. Suami ngasih kesempatan kepada istri, nih mah, bapak sudah, sekarang mama. Nanti yang tidak motong kukunya siapa? Istrinya. Suaminya dapat pahala tidak? Dapat, karena memberikan kesempatan. Kecuali suaminya, istrinya, anaknya, menantunya, itu sudah balig semua, berkurban sapi, satu ekor sapi, maka 7 orang anaknya itu dianjurkan tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Suami, istri, anaknya 5, katakanlah 5, tambah pembantu hiji umpamanya, jadi 7. Maka yang didaftarkan itu yang tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut sejak tanggal 1 Zulhijjah. Paham? Nah, selanjutnya, apakah itu syarat sahnya kurban? Bukan, tapi penyempurna hewan kurban. Disebut tatimmatu udhiyatika, penyempurna sembelihanmu. Nah, sekarang ramai juga
Ini biasa bertebaran setiap tahun. Bertebaran apa? Bertebaran tentang saumnya. Saumnya sehari, dua hari, 9 hari, 10 hari, gitu kan? Nah, ya kita coba kaji sedikit saja ya. Hadisnya memang banyak, tapi insya Allah nanti disampaikan pada malam ahad depan kalau waktunya tidak cukup. Begini, ada beberapa hadis dhaif. Ada 5 hadis dhaif berkaitan dengan Zulhijjah ini. Hadis dhaif terkait dengan saum Arafah ini. Pertama, tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah atau tanggal 1 dan tanggal 9 Zulhijjah. Ini hadisnya fi awwali lailatin min Zulhijjah. Ulida Ibrahim, katanya pada tanggal 1 Zulhijjah malam harinya itu dilahirkan Ibrahim. Paman soma dzalika, siapa yang saum bertepatan dengan hari itu, dzalikal yaum kana kafarata sittina sanah, maka akan menjadi kiparat cek orang balendah mah penghapus dosa selama 60 tahun. Kalau saum tanggal 1 Zulhijjah. Namun sayang hadisnya termasuk hadis yang maudhu. Apa maudhu teh? Palsu. Kalau palsu mah sudah berarti karangan. Iya, termasuk hadis-hadis yang palsu. Kenapa disebut palsu? Karena ada seorang rawi yang bernama Muhammad bin Sahal. Ngarana alusnya Muhammad bin Sahal. Allah Muhammad, tapi pemalsu hadis. Nah itu, nama belum menunjukkan sifatnya. Tetapi kita harus memberi nama yang baik kepada anak meskipun belum sesuai dengan nama. Nggak apa-apa, itu kan proses. Baik, yang kedua, 10 hari pertama. Nah ini yang rame nanti di share di grup itu rame. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari ahabbu ilallah yang lebih dicintai oleh Allah. An yuta'abbadalahu piha, untuk melakukan ibadah pada hari-hari itu. Min asri Zulhijjah, daripada 10 hari bulan Zulhijjah. Ya'dilu siyam kulli yaum minha bisyami sanah, 1 hari saum sama dengan saum setahun. Wa qiyamu kulli lailah minha biqiyami lailatul qadar, tahajud pada 1 Zulhijjah, bahkan 10 hari Zulhijjah tahajud berturut-turut, maka sama dengan Lailatul Qadar. Masya Allah. Resepnya hadis namanya. Pika bitaunnya, pika resepnya. Nah itulah cirinya hadis maudhu bertentangan dengan akal. Pertanyaannya, sudah tahukah Lailatul Qadar? Sudah pasti Lailatul Qadar itu tanggalnya? Tidak, Rasul saja tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Ya kan? Itu salah satu hadis bertentangan dengan logika. Dulu dengan logika dulu. Kalau dengan hadis yang sahih jelas. Itu ditertolak, namanya hadis sad. Apa sad? Hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Baik. Hadis tersebut termasuk hadis palsu. Ada seorang yang mempermasalahkan dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dia mempermasalahkan rawi Nahas bin Qahm. Kedoipannya, kelemahannya pertama, biar enggak ditulis juga, tinggal nanti ditonton. Mas'ud bin Wasil, dia doib. Kedua, Nahas bin Qahm, kata Ibnu Hibban, dia termasuk meriwayatkan hadis munkar dan menyalahi hadis atau rawi-rawi yang siqah, yang kuat daripada hadis itu. Tidak boleh dijadikan hujah. Itu penilaian para ulama. Ya, para ulama. Baik. Selanjutnya, siyamu awali yaumin minal asri ya'dulu mi'atas sanatin,
Saum pada malam pertama, maaf, hari pertama dari 10 Zulhijjah itu sama dengan saum 100 tahun. Masya Allah. Sama dengan 100 tahun. Usia kita berapa? 42 nih. Saya 42 nih. Nanti saum sama dengan saum 100 tahun, berarti 142 tahun ya. Ngenahnya. Waliyau misani, dan pada hari yang kedua kalau saum pada hari kedua bulan Zulhijjah, ya'dilu mi'atai sanatin, sama dengan 200 tahun. Pa'in kana yaumat tarwiyah. Nah ini kalau ternyata kebetulan hari tarwiyah, apa hari tarwiyah? Tanggal 8 Zulhijjah jemaah haji mabit di Mina, bukan ke Arafah, ditarik malam-malam diangkut ke Arafah. Enggak benar itu hajinya. Yang bertanggung jawab adalah penyelenggara haji negara Indonesia. Kasihan jemaah sudah mahal nungguan ibadah hajinya terbener ya. Nah, kalau pada tanggal 8 Zulhijjah atau disebut hari tarwiyah, kemudian kita saum ya'dilu alfa amin, sama dengan saum 1000 tahun. Wasiyamu yaumi Arafah ya'dilu alfai amin. Tanggal 9 Zulhijjah saum sama dengan saum 2000 tahun. Bertentangan dengan hadis yang lebih sahih riwayat Imam Muslim. Apa keutamaan saum Zulhijjah? Jadi kafaroh dosa setahun ke belakang, setahun ke depan. Itu kafarohnya kan begitu. Hadis ini lemah bahkan palsu. Ada seorang rawi yang bernama Muhammad bin Umar al-Muharram. Dia pemalsu hadis, kata para ulama. Ulama ahli hadis. Yang ketiga, saum tanggal 18 Zulhijjah. Man soma yauma samaniya ta'asara min Zulhijjah, kataballahu lahu siyama sittina syahran. Siapa yang saum 18 Zulhijjah, maka Allah akan menetapkan baginya sama dengan saum 60 bulan. Sebulan berapa? 12. 60 bagi 12 sama dengan 5 tahun. Hadis ini maudhu. Bahkan sangat maudhu, sangat mungkar. Itu parah hadisnya ya. Parah pisan. Bahasa Ustaz mah rengkon. Non rengkon teh. Yang keempat, hari terakhir di bulan Zulhijjah dan hari pertama di bulan Muharram. Man shoma akhira yaumin min Zulhijjah wa awala yaumin minal Muharram faqad khatama sanatal madiyah bisaumin waqta tahassanatal mustaqbilah bisaumin faqad ja'alallahu lahu kafarata khamsina sanatan. Barang siapa yang saum pada akhir bulan Zulhijjah kemudian saum pada awal bulan Muharram, maka sungguh dia telah mengakhiri satu tahun sebelumnya dengan satu hari saum, membuka saum yang akan datang dengan satu hari saum, maka Allah akan memberikan kafarah penghapus dosa selama 50 tahun. Hadis ini palsu. Ada dua orang rawi. Pertama Ahmad bin Abdullah Al-Harawi, ngarana alus cit. Teu Aceng gitu. Teu Asep, teu Eus gitu nya. Da orang Arab. Eueuh di Arab ngaran Eus, Aceng, Ujang, Asep. Eueuh. Ya, punten, punten. Eta. Kemudian ya, siapa tadi? Ahmad bin Abdullah Al-Harawi dan Wahab bin Wahab. Itu yang pemalsu hadisnya. Ya, jangan disebarkan. Kecuali kalau disebarkan diberi catatan di bawahnya, hadis ini palsu, palsu, jangan disebarkan. Tapi di dunia medsos sangat mungkin terjadi. Diedit itu. Diedit, tahu diedit. Jadi yang tadinya tidak palsu jadi sahih. Makanya jangan disebarkan. Yang menyebarkan pertama itu yang bagian dosanya yang pertama. Diajarkan lagi, diamalkan lagi. Kasihan itu. Di dunia sosmed, sosial media, medsos, media sosial, itu sangat mungkin terjadi yang tadinya dhaif jadi sahih. Mending nih, maaf, kebetulan saya kan belajar, mamanya belajar ilmu hadis. Salah satu ciri hadis maudhu itu selain meneliti orangnya, tapi isinya.
Contoh tadilah, barang siapa yang saum pada 10 Zulhijjah itu, maaf, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah akan mendapatkan pahala seperti malam Lailatul Qadar. Cik, make logika ayeuna. Lailatul Qadarnya sudah diketahui belum? Belum. Cik, aya Lailatul Qadar bulan naon? Hah? Bulan naon? Bulan Ramadan. Iya, bulan Zulhijjah. Nyambung teu? Tah eta ciri hadis maudhu'na. Gitu nya. Barang siapa yang minum air bajigur maka akan mendapatkan uang 10 juta. Arti teu? Hah? Teu kaharti. Kecuali mungkin setelah minum air bajigur nikah dengan anaknya. Yang nilainya sama dengan 10 juta mungkin begitu. Itu cirinya hadis palsu.